Oh, apa aja enggak apa-apa. Ini kan depan, taruh tengah. Aman, makasih. Ini ya, nanti biar di tas di pusmelu. Ya, biar langsung di kerugiannya 5,6 miliar. Kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Oke. 1, 2, 3 yang merupakan pelaku emas di bidang cuci dan reparasi perhiasan emas yang bertempat usaha di rumah terdakwa Jalan Desa Dodo Gang 1A nomor 40 RT 17 RW 004 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, bahwa pada saat itu saudara Bambang ini sering datang kepada para saksi korban ini menawarkan cuci atau reparasi emas karena sudah saling kepercayaan, sehingga dari tahun si Ibu Linawati ini, Lanawati ini dari tahun 2014, sedangkan Bapak Kuncoro ini dari tahun 2017. Bahwa dengan lamanya, akhirnya pada tahun 2019 beliau ini, berdua ini, sampai dengan 2020 sebanyak kurang lebih total dari dua korban ini sebanyak 17 kilo. Adapun kadar emasnya ini bukan 24 karat, akan tetapi sekitar 40-30%. Ya. Dan total kerugian sebanyak 5,6 miliar. Bahwa ini kemarin barang bukti ini kami disita dari Pegadaian. Dan kemarin kami mengambil dari Pegadaian karena kami titipkan pada saat tahap 2 maupun persidangan di Pegadaian Sukalongan. Nah, kemarin sudah kita ambil dan hari ini kita saksikan bersama bahwa akan dilakukan penyerahan pengembalian barang bukti ini sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum. Dia kan menerima jasa ya, jasa reparasi sama cucian, dia menawarkan jasa, lalu kita memberinya gitu loh, menggunakan jasa mereka. Awalnya lancar? Lancar. Berapa tahun kan sampai 17 kilo itu? Itu 1 tahun, tergantung ini ya, tergantung modelnya apa gitu loh. Ya karena dia nggak dikembalikan, udah gitu dia janji-janji doang, akhirnya kita tidak ke sana ke rumah, ternyata di situ ada barangnya. Dan dia mengaku kalau dia barangnya di Pegadaian semua, digadaikan tanpa seizin kita. Ya untuk kehidupan ini, untuk biaya hidup. Tapi kan berapa? Total hampir 4M. Itu di Pegadaian mana saja? Wonoyoso, Bligol, sama Buaran. Kalau terdakwa sendiri atas nama siapa ya, Bu? Terdakwa si Bambang. Oh, Bambang itu ya. Warga mana itu, Bu? Podo. Warga Podo. Tapi sebelumnya memang sudah kenal sejak lama itu berarti? Sudah. Puji Tuhan ya, kita bisa kembali, kita sebagai korban, dan si Bambang juga mengakuinya, barang itu memang digadaikan dan semuanya kembali kepada kita gitu. Ya sempat, makanya kita kan tanya terus di mana barangnya, di mana gitu loh. Tapi kan dia berdalih terus gitu. Kalau Ibu di toko emas mana atau Bu? Saya di toko Kuda Mas Kedungwuni. Toko Kuda Mas Kedungwuni. Terus, bapaknya di toko emas? Toko emas Kuda Mas.
Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.